Hai Cancer, apa kabar? Selamat datang kembali di channel ini. Saya Kak Tika, Tarot dan Vedic Reader channel ini. Semoga semua Cancer dalam keadaan sehat-sehat saja saat menonton video ini. Kali ini saya bacain energi Cancer pada periode Jupiter in Taurus yang bisa dirasakan energinya sejak April 2024 sampai April 2025. Jupiter masuk ke Taurus tanggal 1 Mei 2024 menurut Vedic Astrology. Tapi energinya sudah bisa dirasakan sejak April 2024 ya. Kalau teman-teman menonton video ini menggunakan Sun Cancer, maka apa yang saya bacakan ini adalah situasi dan keadaan yang Cancer rasakan, yang berasal dari eksternal ya. Kalau kamu menonton video ini menggunakan Cancer Ascendant, maka apa yang saya bacakan ini bisa dirasakan di dalam diri. Apa yang difikirkan, apa yang dirasakan, apa yang diinginkan. Oke? Okay? Kalau menonton video ini menggunakan Moon Cancer, maka apa yang saya bacakan ini merupakan periode, fase yang akan Cancer lalui selama 1 tahun ke depan. Jadi saya sarankan teman-teman menonton video-video bacaan kartu tarot di channel saya menggunakan Moon Sign. Kemudian tonton juga bacaan Sun Zodiac dan Ascendant Zodiac. Kemudian dicocokkan, oke? Okay? Cancer, bagaimana energi Cancer pada periode Jupiter in Taurus? Cancer, keberuntungan-keberuntungan apa yang akan diraih dan datang dalam kehidupan Cancer? Oke, okay. Ya. Ada kartu tikus ya, ada kartu beruang dan ada kartu sun. Oke, kita lihat lebih deep dari kartu tarotnya. Nanti setelah terbentang baru saya baca semua ya, Cancer. Keberuntungan-keberuntungan yang akan dicapai dan didapatkan oleh Cancer sepanjang fase Jupiter in Taurus. Cancer. Death. Nine of Wands. Ace of Swords. The Moon. Three of Wands, Page of Swords. Oke. Okay. Di bottom of the deck ada The Chariot. Cancer. Jupiter berada di Taurus, yaitu di house ke-11 Cancer. Jupiter adalah Lord dari Pisces. Pisces berada di house ke-9 Cancer. Jadi area-area kehidupan Cancer yang diberkahi oleh Jupiter adalah house ke-11 yang terkait dengan hasil, investasi, masa depan, reward, dan juga house ke-9 yang terkait dengan pendidikan, dedikasi, dan edukasi, teaching and learning, perjalanan, dan juga komunikasi, negosiasi. Ya. Oke, keberuntungan-keberuntungan yang akan didapatkan oleh Cancer, saya rasakan di sini, kalau Cancer sudah punya anak, maka Cancer akan mendapatkan keberuntungan dari anak ya. Anak Cancer akan mendapatkan peningkatan posisi atau peningkatan karir atau mendapatkan kedudukan atau mendapatkan prestasi yang cemerlang. Sehingga ini akan Cancer rasakan sebagai suatu momen keberuntungan ya. Nah, kalau Cancer belum punya anak, namun sebagai anak, maka Cancer di sini akan membanggakan orang tuanya. Memberikan prestasi yang patut untuk dibanggakan kedua orang tua Cancer. Oke, okay? Sebagian Cancer akan mendapatkan warisan dari orang tua. Atau Cancer akan memberikan reward kepada anak atau memberikan wasiat kepada anak. Segala pengeluaran-pengeluaran Cancer, entah ini untuk pembiayaan, investasi, memang terkesan
habis-habisan nih Cancer ya selama fase Jupiter in Taurus ini. Tapi semuanya bermanfaat. Cancer menginvestasikan uang, energi, waktu, dan tenaga untuk masa depan, untuk di masa-masa sulit nanti. Okay. Kemudian Cancer juga pada periode Jupiter in Taurus ini akan mendapatkan keuntungan hasil dari jerih payah selama ini. Kalau Cancer sudah berbisnis ataupun berwirausaha selama ini, Cancer akan bisa mengakumulasi keuntungan-keuntungan Cancer. Kalau Cancer melakukan pekerjaan entah ini sebagai karyawan atau staff, maka Cancer bisa naik posisi, naik jabatan, ya. Akan mendapatkan promosi, peningkatan karir, jenjang karir. Kalau selama ini Cancer sudah banyak melakukan pengeluaran-pengeluaran uang yang mungkin di masa sebelumnya Cancer banyak investasi di karir, bisnis, pekerjaan, maka di fase ini Cancer akan mendapatkan rezeki, yang rezeki itu kalau dihitung-hitung ya bisa menutupi kerugian Cancer selama satu tahun belakangan ini. Cancer juga akan mendapatkan kesempatan untuk dibiayai pendidikannya. Bisa ini pertukaran siswa ya, atau mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri atau ke luar kota. Okay. Keberuntungan lainnya adalah Cancer akan terhubung dengan figur-figur otoritas, pemimpin-pemimpin. Entah ini Cancer akan naik jabatannya dekat dengan pemimpin, ya, atau Cancer akan terhubung dengan pemerintahan-pemerintahan, tetapi dengan para pemimpin. Kalau dari sosial pertemanan, maka ini akan memberikan peluang Cancer, networkingnya ini akan lebih naik gitu. Pertemanan Cancer ke kelas yang lebih tinggi. Ya mungkin dalam satu tahun ke depan ini di handphone Cancer tersimpan nomor orang-orang yang punya otoritas, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang penting. Ya, Cancer punya networking ke sana. Kemudian kartu The Sun juga menunjukkan Cancer akan mendapatkan kesuksesan di tahun Jupiter in Taurus ini. Keberhasilan, popularitas, ekspansi karir ataupun bisnis ataupun usahanya, dan akan ada kebahagiaan di dalam keluarga dan rumah tangga. Bagi Cancer yang single, Cancer akan menemukan seseorang yang baru dan Cancer akan berpikir untuk hubungan yang lebih serius, untuk menikah misalnya, karena Cancer ingin menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, dan materi di dalam hubungan yang resmi, hubungan yang lebih serius ke depannya. Okay? Itulah keberuntungan-keberuntungan yang akan Cancer dapatkan. Namun ada hal-hal juga yang perlu Cancer perhatikan di balik keberuntungan-keberuntungan Cancer sepanjang satu tahun ke depan selama Jupiter in Taurus. Di sini ada di Chariot ya. Energi Cancer adalah energi petarung. Kalau sudah maju ke medan perang, hanya ada dua opsi, menang atau kalah. Dan kalau kembali dengan kekalahan, maka ini berarti kegagalan. Okay. Ini artinya Cancer akan siap fighting ya dalam satu tahun ke depan ini untuk mengambil hak-haknya atau mendapatkan reward yang harus didapatkan. Jadi Cancer akan merasa sadar bahwa Cancer itu patut untuk mendapatkan hasil dari kerja kerasnya selama ini. Kalau ada yang mencoba ambil atau ada yang mencoba memanipulasi, tentunya Cancer akan melawan. Cancer akan, ini artinya harus berhadapan dengan Cancer dengan energi petarung ya di Chariot di sini. Okay. Nah, ada demun juga. Di masa sebelumnya ada rahasia yang Cancer sembunyikan, ada kegelisahan ya. Jadi di tahun sebelumnya kan Jupiter berada di house ke-10 Cancer ya. Ada kegelisahan, keresahan Cancer, dilematik ya di area pekerjaan. Kalau dipandang sudah cukup settle, tapi kok kayak ngerasa nggak ada perkembangan gitu. Ya, karena di tahun semalam 2023 sampai 2024 Cancer ini sedang memulai awal yang baru di karir, bisnis ataupun pekerjaan. Sehingga harus beradaptasi, kemudian juga harus benar-benar settle gitu. Ya, benar-benar menyeimbangkan antara pekerjaan, keluarga gitu. Itu dilema-dilemanya, tapi itu sudah berlalu. Saat ini Cancer masuk ke kartu death ya. Sesuatu yang baru, lembaran baru
di dalam kehidupan Cancer. Ada akhir, ada awal baru, yang artinya akan ada perubahan besar di dalam kehidupan Cancer selama 1 tahun ke depan ini, di bidang pekerjaan, karir, pendidikan, atau di bidang bisnis ataupun usaha, ya. Nah, ini juga menunjukkan di 1 tahun ke depan ini, sebagian Cancer yang menjalani pendidikan, ini adalah fase penyelesaian, penuntasan ya, selama 1 tahun ke depan. Sekaligus juga Cancer masuk ke tahap yang lebih tinggi. Ini berarti Cancer 1 tahun ke depan melewati masa transisi di bidang pendidikan, ya. Namun saya rasakan di sini dengan Three of Wands ya, Cancer sudah menantikan momen-momen ini. Ini adalah fase yang memang sudah dinantikan oleh Cancer, dan Cancer sudah mempersiapkan diri banget ya untuk masuk ke fase ini. Kendala-kendala yang mungkin dihadapi Cancer adalah Nine of Wands ya, ketertutupan ya, sikap defense, seperti khawatir dengan hal-hal yang berharga di dalam kehidupan Cancer. Tapi dengan Ace of Swords ya, saya rasakan Cancer di sini memanfaatkan momen atau seseorang yang Cancer rasakan ini bisa mendongkrak popularitas Cancer, eksistensi Cancer. Ya, ini bisa jadi orang ini adalah anak atau salah satu anggota keluarga gitu, ya. Karena Cancer akan berdampingan atau nge-support atau memotivasi seseorang ini untuk lebih bersinar. Atau Cancer akan jadi pendukung terkuat ya dari seseorang yang akan sukses di 1 tahun ke depan ini. Oke. Di sini Ace of Swords ya menunjukkan Cancer memanfaatkan atau kesuksesan dan keberhasilan seseorang yang dekat dengan Cancer ya. Ini yang tadi saya katakan ada kartu beruang ya, kedekatan Cancer dengan sang pemimpin atau figur otoritas ya, atau orang-orang yang berpengaruh ya. Jadi sinar dari seseorang itu ya akan menyinari Cancer juga gitu. Kalau orang ini populer, Cancer juga akan ikut populer. Kalau orang ini sukses ya, Cancer juga akan merasakan kelimpahan kesuksesan dari seseorang itu. Nah, itu. Nah, dengan Page of Swords ya, Cancer hanya perlu konsisten. Konsisten terhadap apa yang didukung, apa yang ingin dikembangkan, apa yang ingin dikejar. Ini bukan tentang impian, tapi ini tentang misi Cancer, tugas Cancer. Ya, oke, Cancer. Selain itu, kamu juga akan mendapatkan keberuntungan di area pekerjaan yang berjarak. Ini bisa saja kamu akan bisa berhasil di pekerjaan yang terkait dengan teknologi, internet, ya, pekerjaan-pekerjaan di balik layar juga akan bisa menghasilkan untuk kamu. Oke, ini bagus banget ya. Jupiter berada di house ke-11 kamu. Jupiter memberkahi kamu, membimbing kamu, ngajarin kamu, karena Jupiter adalah energi guru ya, untuk menghitung keuntungan, untuk berpikir tentang manfaat. Sehingga mungkin 1 tahun ke depan Cancer ini hanya akan memikirkan tentang keuntungan-keuntungan. Kalau nggak menguntungkan ya buat apa dikerjakan gitu. Oke, Cancer. Nah, ini juga menggambarkan Cancer bisa memiliki properti ya, atau kendaraan bermotor yang baru 1 tahun ke depan. Wow. Dan juga Cancer akan tertarik untuk memiliki gadget ya, handphone atau teknologi yang canggih, lebih canggih daripada tahun semalam. Tertarik dengan teknologi gitu. Oke, okay. Cancer, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, share video ini agar channel ini berkembang, dan siapa tahu ada teman-teman kamu juga yang membutuhkan video ini. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video-video eksklusif, teman-teman harus join dulu membership. Ada tombol bergabung di samping foto profil channel ini. Diklik dan ada 2 pilihan, level the moon atau level the sun. Pilih sesuai dengan kebutuhan dan lanjutkan pembayaran. Thank you for watching, Cancer. Nantikan video selanjutnya. Bye-bye.